Good morning, playgroup. Hari ini siapa yang semangat? Hari ini siapa yang siap buat belajar lagi? Nah, hari ini Miss Ingrid mau ajak anak-anak playgroup buat belajar berat dan ringan, ya. Nih, kita butuh satu nih. Siapa yang tahu ini apa? Nih, biasanya mami-mami suka pakai nih. Atau enggak di pasti di lemari anak playgroup ada nih ini. Betul. Ini gantungan baju. Nih, kita mau belajar berat dan ringan pakai gantungan baju. Gimana ya caranya ya? Kok bisa sih belajar berat dan ringan pakai gantungan baju? Nih, yuk. Kita belajar sama-sama. Anak playgroup ambil juga ya gantungan bajunya. Nih, Miss Ingrid udah siapin beberapa benda. Ya, udah Miss Ingrid udah siapin beberapa barang buat kita belajar sama-sama berat dan ringan. Yang pertama-tama anak playgroup harus pegang timbangan. Nih ceritanya gantungan baju ini mau jadi timbangan playgroup. Kita mau timbang-timbang barang. Caranya, yang pertama anak playgroup pegang. Nih, gagangnya di atas ini. Tuh, bisa ya. Sekarang Miss Ingrid punya nih apa nih? Gunting. Sama ikat rambut. Sekarang ikat rambutnya Miss Ingrid mau taruh di sebelah kanan. Nih, guntingnya Miss Ingrid taruh di sebelah kiri. Lihat ya apa yang terjadi ya. Wih. Wah, lihat playgroup. Yang di sebelah kiri jauh lebih berat. Ya, ini tandanya gunting ini lebih berat daripada ikat rambut. Nah, sekarang kita coba lagi ganti ya. Kita ganti lagi nih, ikat rambutnya kita lepas, guntingnya kita lepas. Jadi tadi gunting sama ikat rambut ini mana yang lebih berat? Betul, gunting yang lebih berat. Sekarang kita coba lagi yang kedua. Nih, Miss Ingrid punya, pakai lagi gunting ya. Sekarang guntingnya kita taruh di sebelah kanan. Nih, twing. Nah, satu lagi Miss Ingrid punya, nih, botol minum. Botol minumnya kita mau taruh di sebelah kiri. Siapa yang bisa tebak mana yang lebih berat? Nih, gunting atau botol minum ya. Siap, satu, dua, tiga. Wah, ternyata mana yang lebih berat? Nih, botol minum atau gunting? Ya, betul. Botol minum ini lebih berat. Ini yang berat, botol minum berat. Sedangkan gunting ini jauh lebih ringan daripada botol minum. Anak playgroup boleh coba pakai benda-benda yang ada di rumah ya. Boleh pakai boneka, boleh pakai mobil-mobilan, boleh pakai barang-barang playgroup yang ada di rumah. Oke? Selamat mencoba!